ketika suami menabung di Bank Bini. Satu, di Bank Bini setor tunai lancar. Tapi kalau tarik tunai jangan harap, banyak sekali syaratnya. Menarik di Bank Bini malah jadi hutang. Padahal itu uang sendiri. Ditambah lagi dari pihak Bank Bini berkuar-kuar tanpa berhenti. Dua, cek saldo di Bank Bini informasinya sangat sulit. Informasinya tidak pasti dan banyak pertanyaan kalau mau cek saldo seperti kenapa sih mau cek-cek saldo? Kenapa sih perlu mau cek-cek saldo? Lanjut yang ketiga, di Bank Bini banyak sekali modus penipuan seperti uang belanja jadi uang skincare jadi uang salon jadi uang kuku, uang sekolah anak jadi uang belanja. Tapi ada keuntungan menabung di Bank Bini, hidup akan menjadi lebih bahagia walau kadang-kadang menjadi stres. Sedikit-sedikit jadi gila.